kepahitan saya tuh di kala waktu anak saya sekolah. Terus Pak? Terus kadang-kadang kalau kurang biaya ya ngutang itu sama. Oh, gitu ya. Ya ngutang lah. Bersama saya Dedi Pensil. Kita lagi di mana, Rik? Pasar Tobong ya. Kebetulan kemarin saya dapat laporan ada tukang cukur yang layak dibantu, Rik. Itu lokasinya, Rik. Ya. Kelihatan ya? Tadi kita sempat tunggu lama ya. Lah, kita mau berbagi Lumis Lik ya. Bonus tas. Itu layak dibantu, nanti kita ke sana. Langsung ke TKP saja ya. Belepotan banget nih, lapar, Rik. Kita tunda makan dulu, berbagi baik dulu. Oke, langsung ke TKP. Oke. Oke bro, kita udah di samping lokasi cukurannya. Kita kenalan sama bapaknya ya. Hadiah sudah kita siapin. Oke, silaturahmi sambil berbagi rezeki. Oke, lanjut kameramen. Assalamualaikum Pak. Bapaknya Rik. Stop dulu Pak. Oke. Boleh. Ini Pak, ganggu waktu ini sebentar. Boleh. Bawa kamera nggak apa-apa? Buat dokumentasi ya. Nggak apa-apa. Oke. Ini gini Pak, saya dari Sokoraja. Iya. Niat mau silaturahmi dengan Bapak. Iya. Pengen kenalan dengan Bapak. Iya. Ya. Perkenalan diri dulu Pak, dengan Bapak siapa? Saya namanya Muqtadin. Muqtadin dari? Dari Candi Bulan. Ngomongnya rada keras ya, oke? Ngomongnya yang keras ya, karena ya. Di jalan raya. Dari ya. Mana? Candi Bulan. Dari Candi Bulan. Bapaknya Bapak Muqtadin. Muqtadin. Di sini udah berapa lama, Pak? Sekitar 25 tahunan. 25 tahun, Rek. Sebelumnya di mana, Pak? Di sini aja, Pak. Sebelumnya di komplek pasar sini. Oh, komplek pasar sini dulu, cuman pindah-pindah. Ya, ini kan pasar. Ya, setelah terus? Pasar pindah ke itu ke sebelah barat. Hmm? Saya ke sini lagi. Iya. Tarif cukurnya berapa, Pak, di sini, Pak? Rata-rata 10.000. Masa-masa ya? Sekarang ya. Masa-masa sekarang. Lah ya. Ini buka tutupnya jam berapa di sini? Ya, sekitar jam 3 lah. Jam 3. Iya. Jam 3 apa? Jam 3 siang. Oh, bukannya jam 3 siang. Buka jam sekitar jam 7 atau oh, jam 6. Oh, ini cukurannya buka jam 7. 7. Ngantar anak sekolah dulu. Oh, lanjut lagi jam 12, jam 3 ya, gitu. Iya. Sekobernya gitu ya, ya Pak ya. Iya, iya, iya. Jadi ya. Bapak ini buka di dekat pasar, Rik. Pasar ya, ya, Tobong ya. Namanya. Buka jam 7 ya Pak ya? Ya tapi kadang nanti ada ngantar sekolah, ngantar apa ya, di ya, ini ya, di ya, ya. Tetap apa dikondisikan lah ya, ya sama bapaknya ya. Ya, ya. Terus pernah dapat uang tip berapa Pak? Paling besar Pak? Kan itu kan tarifnya 10.000 tarifnya. Ya, ya ada. Kasih lebih nggak? Ada ya, ya kadang 5.000 tapi ya tidak. Tidak semua, mesti lah ya. Ya, tidak. 5.000 pernah dapat uang ya, tambah 5.000 pernah. Ya, 10.000 pernah. Jarang. Jarang ya. Jelas standar 5.000 ya. Iya iya. Terus lirik dilihat alatnya Rik. Alatnya Rik ya sederhana ya. Awalnya cuma lagi nih Pak ya? Ya, ada gunting. Oh, ada gunting ada, ya. Ini ya, mesin ya, dan lain-lain. Ini apa, Pak? Ini apa? Oh, ini catot apa ini ya? Jam catot. Oh, ini bulu, jambut, bulu ya, hidup. Ya, oh, bulu, ya, siap, bulu, siap. Ya, ya, oke. Terus gunting. Ini dari dulu emang kayak gini, Pak. Tempatnya kayak gini. Iya, dari dulu. Ini kan masih numpang ya? Ke ini apa? Ke kemana? Perhubungan. Oh, ya, ini tanah dinas perhubungan. Iya, iya. Oh, ya, siap. Terus ya. Pernah punya pengalaman nyukur dimarin orang enggak, Pak? Ya kadang-kadang waktu gagal gitu kan pasti kan pernah pasti ya gagal. Gimana? Cuman kalau anak-anak tuh saya misalkan gagal saya nggak narik itu bayaran biar senang aja dulu lah. Nah. Kalau sama kurang sesuai ya pokoknya gitu ya gratis gitulah pokoknya orangnya itu bombong lah. Oh iya gitu. Terus kalau orang tua pernah itu nggak salah komunikasi ya nggak itu saya kira kalau orang tua emang nggak aman ya aman-aman saja ya. Terus ini Pak emang gudul-gudul gitu kan Iya. Ini kursinya juga antik banget, Rik. Lah, itu kursinya dari... antik ya. Maksudnya seadanya. Enggak terlalu pendek. Iya. Enggak terlalu pendek Pak sih, Pak. Iya. Enggak terlalu pendek. Iya. Sedang. Sedang ya. Sedang. Oke, mungkin karena bapaknya enggak terlalu tinggi juga aman. Iya, segini. Terus apa lagi, Rik? Pertanyaan Rik, mungkin Rik. Ada pertanyaan mungkin buat bapaknya? Enggak ada, Bos. Terus ini, Pak, punya pengalaman yang pahit enggak, Pak, di dunia cukuran, Pak? Apalagi apa dulu pahit?
apa anak sakit nggak ada biaya berobat atau apa pernah nggak Pak? Yang ya. Mau lihat tentang cukuran juga boleh, apa? Satu aja. Ya, kepahitan saya tuh di kala waktu anak saya sekolah. Terus Pak? Terus kadang-kadang kalau kurang biaya ya ngutang itu sama. Oh, gitu ya. Ya ngutang lah. Tapi alhamdulillah sekarang ya mungkin ya kita mencukupi bapak anak saya udah tinggal satu yang sekolah, makanya kita sederhanakan lah. Oh gitu ya. Aja, ya. Jadi sempat hutang-hutang untuk biaya sekolah gitu ya Pak, ya, karena kasihan juga ya Pak ya. Sekolah kan harus lanjut harus gitu lanjut, ya. Orang tua rela berkorban hutang pusing lah. Urusan belakang lah, yang penting ada niat mengembalikan gitu ya Pak ya. Anak istri berapa? Anak berapa? Anak tiga. Istri satu ya? Istri satu. Oh gitu ya. Terus di sini aman nggak Pak? Maksudnya nggak di wilayah sini Pak preman atau apa aman nggak Pak? Aman. Nggak pernah dipalak nggak ya? Nggak pernah. Nggak ya? Aman di sini Pak. Aman. Tapi di sini ramai nggak Pak? Yang cukup ramai nggak Pak? Ya. Rata-rata berapa? Kalau masa-masa sekarang mah ya standar 50.000 lah. Oh dapat 50.000 ya? Ya paling sehari itu. Ya ya karena ya tergantung situasi sih. Iya keadaan ya. Lagi-lagi. Sekarang mau udah banyak, iya, gitu hujan juga, ya, lagi musim hujan juga ya. Seperti itu. Tapi pernah nggak bawa uang nggak Pak sehari Pak? Ya paling dapat 10.000 pernah nggak sehari? Pernah. Sehari dapat 10.000 aja? Iya pernah itu pernah. Cukup nggak itu buat makan Pak? Lah ya nggak, cuma ya nggak tahu dari mana. Ada rezeki namanya, lagi dari mana gitu iya, Pak ya? Iya. Berarti pernah dapat sehari 10.000 ya? Dapat ya. Kalau standar 50.000 Rik penghasilannya bapaknya. Iya, standar. Standar ya. Oke, langsung aja Rik ya. Paling tinggi. Apalagi? Bapak berarti harinya kerja anu kerja di tukang cukur pokok, atau apa ada lagi? Yang pokok di sini. Iya, terus kalau sampingan saya tuh ya paling bapak pacul masih rowang orang tua. Oh. Di kebun apa Pak? Ya, di kebunan. Kebun ya. Oke, itu, langsung itu aja saja buruh lah. Oh iya. Buruh sama orang tua lah. Yang jelas di syukuran oke, ada kerjaan sampingan, sikat gitu Pak ya. Ya. Langsung aja Rik ya. Langsung aja nih Pak, kita dari Sokaraja mau ini Pak berbagi alat cukur buat Bapak. Iya. Tapi nanti Bapaknya boleh milih, mau pilih uang juga boleh, alat cukur juga boleh ya. Ini terima dulu Pak. Ini namanya trimmer Pak, bonus tas ya buat Bapak ya. Ini pengganti silet. Iya. Ya, Bapaknya jadi nanti enggak perlu pakai silet. Iya. Lebih aman pakai ini. Oh iya. Ya, mesinnya ya Pak ya. Iya. Ini kalau bapaknya beli di toko sekitar 600 ribuan kalau nggak promo. Ini bisa kecepatannya ada dua. Nah, satu, dua. Iya. Coba lihat ke depan. Ini garansi servis 1 tahun, 1 bulan sisa akan dibaru. Kalau ada apa-apa hubungi saya aja Pak ya. Ini taruh sini dulu, seperti ini. Ini box satu ya Pak ya. Ini saya juga ada uang 600 ribu Rik buat bapaknya. Bapaknya mau pilih uangnya atau mesinnya? Pilih mesinnya saja lah. Serius Pak, kenapa? Serius. Kenapa? Karena kebutuhan saya dan saya belum pengalaman alat ini. Belum punya. Iya, belum pengen punya. Pengen punya mesin sendiri. Iya, seperti alatnya itu. Manual, itu well kabel tapi kabel juga, Rik. Iya. Ada satu Pak. Cuman satu ya alatnya ya? Alatnya cuma satu? Iya, ada dua cuman satu lagi di servis. Oh, yang satu rusak lagi di servis. Ya, pokoknya satu lah. Iya. Ini sekali lagi mau uangnya atau mesinnya pilih salah satu. Ini saja mesinnya saja. Serius? Tidak. Ya, serius. Ini bisa buat beli beras loh, Pak. Iya. Beras ngutang saja boleh. Ini sih mentah aja berarti. Iya. Bapaknya masih suka milih mesinnya, Rik. Jadi kita enggak bisa memaksa, oke? Iya. Ini hadiah dari saya. Iya. Semoga bisa membantu Bapak untuk bekerja supaya lebih ramai lagi usahanya ya, Pak. Amin. Semoga bermanfaat. Ini amin, dari Lumi Profesional ya, Pak ya. Iya, amin. Oke. Amin. Cukup ya, Rik ya? Amin. Kita tutup dulu. Iya. Semoga Bapaknya sehat, usahanya makin lancar. Amin. Terus apa ya? Makin ramai lah gitu siapa ya? Iya, amin. Ini box satu ya. Iya. Oke, kita tutup dulu aja buat teman-teman yang lain semoga beruntung seperti Bapak siapa tadi Pak? Muhtadin ya, semoga nanti kita ketemu di jalan ya Rik ya. Ada yang membutuhkan kita samperin. Oke? Kita tutup aja, tutup aja. Salam satu gunting karena ganda saja tidak cukup. Terima kasih. Potential is deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off, wake up every morning.